Masjid yang tersergam ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Ia merupakan sejarah terpenting dalam perkembangan Islam. Daripada Abu Hurairah, sabda junjungan Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Janganlah kau mementingkan kepergian kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku, Masjid Madinah ini, dan Masjid Aqsa." Keutamaan Raudhah sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman syurga dan mimbarku di atas telagaku." Raudhah merupakan salah satu tempat mustajab berdoa. Disinilah junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan bersama dua sahabat baginda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Jemaah disunatkan memberi salam kepada mereka. Masjid ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada tahun pertama Hijrah, yaitu 622 Masihi, selepas Masjid Quba ketika peristiwa penghijrahan Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ketika di Madinah, jemaah akan dibawa menziarahi Masjid Quba. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat baginda ketika peristiwa Hijrah. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba untuk solat, dia mendapat pahala seperti mengerjakan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pergi ke Masjid Quba ini pada setiap hari Sabtu, sama ada menaiki unta atau berjalan kaki untuk menunaikan solat. Jemaah juga akan dibawa menziarahi Masjid Qiblatain. Qiblatain bermaksud dua kiblat. Masjid ini mencatatkan sejarah terpenting dalam Islam kerana di sini terjadinya peristiwa pertukaran kiblat ketika baginda Rasulullah sedang solat di dalam masjid ini. Wahyu turun agar baginda menukar kiblat dari Baitul Maqdis, Palestin, ke Kaabah di Makkah. Kemudian jemaah akan dibawa menuju ke Syuhada Uhud. Di Jabal Uhud ini, pernah tercetusnya peperangan dahsyat di antara pasukan Islam dengan kafir Quraisy. Pertempuran yang dikenali sebagai Perang Uhud itu telah mengorbankan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan pejuang Islam yang lain. Di sini juga terdapat makam Sayyidus Syuhada, iaitu penghulu kepada sekalian orang mati syahid. Jemaah juga boleh membeli belah di Pasar Madinah atau Pasar Kurma. Di sini terdapat pelbagai jenis kacang dan kurma. Kurma yang paling diminati adalah kurma ajwa atau disebut kurma nabi.
Ini merupakan salah satu kegemaran Rasulullah. Suasana malam di Masjid Nabawi ini tidak pernah sepi dengan jemaah yang ingin terus beribadah.